tidak pernah dirobohkan. Dia berdiri. Ya. Yang ketiga, semua memiliki legalitas yang sama. Dan Ufri tidak pernah ditutup, karena itu dia tetap membawa veteran. Dan kita sudah sampaikan pada pihak kementerian bahwa unitas veteran tetap ada. Jangan sampai dihilangkan, karena ini menyangkut sejarah dari pemerintah, dari rakyat Sulawesi Selatan. Itu yang kita jaga. Masalah kampus itu hanya masalah tempat. Masih banyak ada aset dari UPI yang akan dibangun kampus baru. Karena kebetulan salah satu pecahan dari UPI itu menduduki kampus yang sudah ada. Jadi kita tidak mempermasalahkan soal itu. Jadi insya Allah pada penerimaan mahasiswa baru tahun depan, UPI sudah memiliki kampus baru sendiri. Jadi kita tidak mau berkonflik tentang gedung, tentang apa itu bukan urusan kita. Nantinya nanti ya, kampusnya yang ada di Samata, luas tanah di Samata. Itu tanah dari pendiri kita, Bapak Patri Abdullah. Patri Abdullah adalah pendiri Universitas Veteran Republik Indonesia. Dan kemudian berikut, beliau itu bersedia mewakafkan lagi tanahnya untuk membangun gedung untuk Universitas Veteran Republik Indonesia. Luar biasa. Itu yang harus kita hargai. Untuk sekarang ini Universitas Veteran sudah memiliki mahasiswa. Tidak pernah mahasiswanya tidak datang. Tetap kuliah dulu di kampus Antan. Tetap kuliah di kampus Antan. Tidak pernah tidak. Hanya strukturalnya saja yang ada perubahan sedikit. Ada rektor baru. Rektornya juga tidak pernah tidak ada, selalu ada. Hanya masa jabatannya berakhir. Sekarang ada rektor baru. Fakultas sendiri, berapa fakultas di Universitas Veteran? Kita ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada Fakultas Pendidikan, ada Fisik, dan ada Fakultas Ekonomi. Tetap 5. Dan insya Allah akan dikembangkan lagi ada Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Kebumian. Apa nih? Mudah-mudahan setelah disetujui oleh BITIF, tahun depan kita sudah terima Teknik Kebumian, Ilmu dan Teknologi Kesehatan Masyarakat, itu akan kita buka. Dan sekolah-sekolah vokasional sesuai dengan menyikapi perkembangan industri di negara kita dan perubahan-perubahan sosial, kita buatkan fakultas yang bisa berinteraksi dan berkembang. Terkait dengan dualisme UPRI kemarin, kan ini kan kampus sementara pengaktifan di kan kemarin sempat dinonaktifkan. Yeah. Terus langkah apa yang Ibu Rektor tempuh sekarang dalam proses itu untuk mengaktifkan? Saya tidak menempuh langkah apa-apa, itu secara otomatis terjadi di Dikti. Terus enggak. Saya tidak melakukan apa-apa karena bukan kewenangan saya. Yang melakukan itu otomatis dari kementerian. Kira-kira apa penilaian kementerian untuk mengaktifkan? Saya tidak tahu karena saya bukan menteri. Saya dari Wajah Baru. Menjadi universitas terkemuka untuk teknologi terapan. Insya Allah. Minta maaf. UPRI itu kan para yang mencari kampus itu dikesampingkan di UPRI. Dia lebih memilih Kosowa, Libra. Saya maksud Bu, bagaimana sih daya tarik UPRI nanti ke depan? Ya nanti kita lihat, kita bekerja Pak. Karena kita tidak bisa menghayal. Kita bekerja saja. Minimal ada kursus. Kita tadi, teknologi terapan belum ada di Indonesia yang punya kecuali UPRI. Belum ada di Indonesia bisa dicek kecuali Universitas Veteran Republik Indonesia. Insya Allah. Ada yang lain? Saya kira ada yang lain? Saya ingin hasil yang mengumumkan baru dua orang dilantik. Nah, apakah itu yang orang nama-nama yang tadi yang dilantik itu ada yang dari KDM atau perjuangan itu kan saya tidak tahu, saya cuma tahu dia ilmuwan, dia doktor, dia cerdas, dia rakus. Jadi tidak ada yang berasal dari sana.
saya kurang tahu kalau penasaran itu pilihannya ya. Ya saya kira sedikit lagi Bu. Iya saya silahkan biar semuanya. Untuk Civitas Akademinya kapan sudah mulai aktif? Selalu aktif, tidak pernah berhenti. Prosesnya sudah berjalan? Selalu berjalan, tidak pernah berhenti. Cuma ini kan ada apa saja, rektor baru. Rektor baru dan program baru, kan? Ya. Kasih. Silakan wartawan, ada kopi, ada kue, silakan nikmati. Kita bisa diskusi, yang mau punya di UPI kita tunggu. Ya, saya belum manus karena saya tadi dipanggil dari Jakarta. Saya datang nanti saya cek siapa yang saya gantikan. Terbaru. Oh. Yes. Ya. Nama saya saja yang disuruh kalau rekor lama enggak usah. Maksud saya tadi terserah. Insyaallah. Nanti kita pasang. Tadi ada pembinanya, tapi mungkin teman-teman belum datang. Tadi ada pembinanya di sana. Bu. Terima kasih. Iya. Apa pengaktifan kampus super ke depan? Di partitas swasta, pasti otomatis. Pasti otomatis. Saya baru mau panggil semua mana yang ini. Bisa kabarkan media, update. Bisa. Terima kasih, kawan-kawan.